Usai rapat paripurna beberapa hari lalu, pejabat Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes mengapresiasi dan mendukung penuh pihak legislatif yang akan membuat rancangan peraturan daerah atau raperda kawasan tanpa rokok. Di sejumlah titik fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. PC Bupati Brebes Urip Sihabudin mengatakan, untuk mensukseskan kawasan anti rokok, pihaknya meminta dukungan kepada masyarakat. Selain dengan DPRD, pemerintah Kabupaten Brebes berencana akan menggandeng Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk membuat kesepakatan atau komitmen bersama. Dan kami dengan Dewan, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, Mendagri, sudah menyepakati komitmen agar ini dibahas segera dan di semester ini bisa selesai. Jadi kalau bicara semester tentu sampai dengan Juni. Karena pembahasan itu sudah melalui proses bersama-sama kami waktu itu dengan Dewan, kemudian dengan dua kementerian tadi. Dan insya Allah dengan semangat yang tadi diutarakan oleh Bapak Perda dan anggota, insya Allah bisa selesaikan segera. Mudah-mudahan bulan ini bisa kita selesaikan. Untuk di Brebes sendiri kawasan rokoknya di mana saja Pak nanti Pak? Ya nanti pembahasannya kan panjang. Ini bukan bebas rokok, tapi bukan bebas rokok, tapi kawasan iya. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Brebes berencana akan membentuk pansus DPRD tentang kawasan tanpa rokok untuk dijadikan raperda KTR yang bertujuan menjadi kawasan sehat dan bersih di sejumlah fasilitas umum yang ada di Brebes. Trihandoko, RCTV, Brebes.